Tanggapan kami adalah kita bisa memahami bahwa ini adalah perkara yang sensitif, yaitu perkara narkoba. Sudah tentu tekanan publiknya sangat besar, ya, kita bisa maklumi. Ya, tapi sampai hari ini saya tetap mengatakan bahwa dakwaan itu sangat tidak cermat dan tidak memenuhi syarat dalam KUHAP. Karena apa? Teddy itu perannya adalah dituduh menukar narkoba dengan tawas di Bukit Tinggi pada saat upacara, ya, pemusnahan, dan tapi tidak diuraikan caranya bagaimana, dan begitu banyak saksi di sana, ya, tidak juga diuraikan sama sekali, ya. Bahkan ada 1 kilogram, ada 1 kilogram katanya sudah terjual, tapi tidak tahu terjual ke siapa, buktinya mana, padahal narkoba itu kan harus ada buktinya. Ada 1 kilogram itu yang salah satu eksepsi kita, yang benar-benar katanya sudah terjual, tapi tidak tahu dijual ke siapa, bahkan yang membeli pun nggak ada, tersangkanya tidak ada. Jadi benar-benar surat dakwaan tersebut memang sangat kabur, gitu loh, tidak lengkap. Namun demikian kami memahami ini adalah perkara sangat sensitif, tentu kalau sampai dikabulkan tentu akan menimbulkan pro dan kontra nanti di masyarakat, karena ini adalah perkara narkoba dan sangat penuh dengan tekanan publik, ya.